Bagi komandan mohon izin, saya sekarang berada di Uluwatu ini sama tim kita ini akan melakukan liputan terkait situasi di Pecatu. Nah ini kita lihat situasi di dalam mobil kita ini akan menuju ke Uluwatu. Pecatu Uluwatu. Saat ini kita masih dalam perjalanan. Kita ini masih ada pemotongan pohon di pinggir jalan. Ada pesan dari Mas Atem. Oh iya. Ya untung. Angger wong anu pasti niku ninggal Pak Ji. Kula pasti tak tinggal biar diambil. Waktu itu Mas suruh ngambilkan Bu Ros saja suruh di sini karena waktunya kurang. Motor gak ada suratnya. Ini di pasar Rasar Bidul. Sing telu ana surate. Si Elbro ne. Oh, kok si Elbro to. Dene gambare iki. Kita sudah sampai di pasar Induk Jimbaran. Cuma aku mau iseng aja, Pak. Aku mau tahu, tak kira dalam ini, tak kira dalam ngisor. Cuma aku tingkatnya kok, aku ngomong suwi yang gini kan, lo pikir aku kan, oh no. Mampir aku. Anjar-anjarin, aku ngepel Bapak Haji, gak tak SMS, gak dibalas. Oh, aja tuh gak enak lho. Aku tak jelo ya. Kira aku nih suka rawa, enggak kamu yang pikiran, jangan sibuk muka di rumah. Melanjutkan lagi. Terus yang jago nong November nih ro, terus saya nak bong, aku orang bener nak mobil ini bong, mobil bong. Wah saya nak bong berani 60, saya nak kupat 3, di mana saya nak pickup, oh siapa bong, L300 nih bong. Terlalu ya? Ya. Awo. Perkara tengah benar nih, mau Pak Wayan mau 60 telu? Ya, dia cepat dulu Pak. Nanti jangan dulu dikasih uang, biar jelas. Aku nanti aku nggak kenal sama orang ini Pak. Ya, cuma aku dikenal saja. Nanti uang sudah masuk,